Mas Bangkit. Mas Glitik. Mas Bangkit. Mas Glitik. Mas Bangkit. Mas Glitik. Gimana kabarnya? It's very good. Pakai bahasa Inggris loh. Yes. Senggak aneh kok ngebel barang. Niku tunggal ndek bengi. Oh iyo. Oh iyo. Ya enggak. Ini paling tidak luar biasa. Langgih. Yang hadir di studio Patski ternyata bisa jadi barometer atau tolak ukur seluruh pemirsa se-Jawa Timur secara umum nasional. Tadi menyeluruh. Oh no. Kamu kok pakai bahasa Inggris? Emangnya dulu mantan mahasiswa apa? Boten. Loh. Lah kok mau gawe bahasa Inggris? Sik tojane aku ya wis dhuwur lho. Delok koyo ya sik ndangak ta ya. Nganu Mas. Lah niki lho. Pirose wong-wong niku biasane kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jare sapa? Biasane ya digondol codot barang lho. Lah nggih kula niku belas. Loh kok belas piye? Lah nek biasane wawan ceblok ki ora ado saka wite. Nggih. Bapakmu tinggi apa? Lah nget lho. Seniki mawon sak meten. Heeh. Lah niki nggih sak meten. Iki sing salah dudu jarike iki. Lah nopo? Ya tokormu dhewe kuwi sing salah. Lah dadi wong ya dhuwure ram kowe. Mula melu seneng dalam program Orek-Orek Kirun ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa seluruh pemirsa yang ada di rumah, terutama Sakti Mas. Sakti TV. Sakti TV. Oh no, jadi paling ora ikut bangga arep piye mengangkat regenerasi seniman. Lah nggih. Sampeyan biyen ya dadi seniman wis cilik to? Kula niku isin. Lho, lah ngopo? Lah napa nonton sekolahan? Piye? Kanca kula kan lungguh biasane di anu nopo wi dilok-lokne selalu di olok-olok diolok-olok terus lah kowe ya sabar meneng sabar nrimo ing pandu memang kenyataannya seperti itu. Gye. Kamu punya jawaban sing apik apa ora dilok-lok kowe apa wi kowe mesti duwe jawaban kowe nggih jawabanmu piye mergo kowe isin bapak seniman ibu seniman ngono apa nggih isin kula lho lah kok isin liyane bapaknya tentara, polisi. Terus bapakmu apa? Oh. Paling ora pegawai negeri. Apa? Aparat. Kaduan Mas. Polisi. Lurah apa camat paling ora? Wong sak mene. Pangkate ki apa bapakmu ki lho? Alah lah. Mbok omong eta. Nek bapakmu pejabat. Omongnya nyapos tok. Mboten goleki adikmu lho. Adikmu nusul. Ngono, kowe iki kudune bangga anak bangsa yang mempunyai jiwa budaya yang besar. Bapakmu ternama lho. Sapa sing gak ngerti Cak Kirun? Lah, sing ngertos nggih tukang-tukang pijet niku ngertos bapak kula sedaya. Oh, iso tukang-tukang pijet. Lah nggih lho, mesti ya, paling tidak kamu itu kan bisa mengangkat derajat martabat orang tua nek tembunge Jawa mikul dhuwur mendem jero. Wis tak pikul ding Mas. Di dinyang wong ora? Anu e, ya ning Jaya kono Mas. Loh. Lah kok mbok gowo ning Jaya ki kaya apa e kok iso? Are tak pakakne manuk. Kok iso pakakne manuk? Cukup, adike ra trimo. Tak kira oleh harapnya ngomong tepuk tangan yang meriah untuk Orek-Orek Kirun. Mas. Mas Bangkit yeah. Ini ada berbagai arti. Unsur budaya yang dirangkum menjadi satu kengko yono nuansa apa kuwi jenenge musiknya itu berbagai genre tadi warna musiknya beda-beda ono campur sari dangdut pop rock roncong keroncong. Paling ora kamu harus tahu apa dalamnya keroncong. Kowe ngerti jerone keroncong porang? Engko tak golekane dhewe. Oh iya iya. Keroncong. Keroncong. Sip. Lagunya keroncong mbok goleki dhewe. Nggih. Nek lagune ndangdut
Dangdut yo engko tak goleki karo tak tipungi, Mas. Oh iya iya. Umpama lagune pop. Pop. Ah, pop biasa, Mas, tak golekane dhewe sok wis kuncine menak kok. Oh, nek lagune rock. Isine rock, Mas. Iya. Anu, Mas. Nyapa? Wis tangko golekane terus karo kendang ngono. Tak uapui ngono. Langsung kita menginjak untuk vokal yang pertama, lain daripada vokal yang lain, iya. Salah satu biduan yang luar biasa, iki karakteri tradisi timbali Mbak Apris dengan satu lagu atau satu gending Angen Teni. Monggo Mbak Apris, katuran jumeneng. Kledang, kledang.